Mantan Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut atau Dansesko AL, Laksamana Muda Purnawirawan Heri Setianegara, dan sopirnya meninggal dunia dalam kecelakaan di Jalan Tol Semarang-Solo, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Ya, penyebab kecelakaan yang menewaskan dua orang tersebut masih dalam penyelidikan. Peristiwa kecelakaan yang menewaskan mantan Komando Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut atau Dansesko AL, Laksamana Muda Purnawirawan Heri Setianegara, terekam kamera pengawas di jalur A, Jalan Tol Semarang-Solo, Jawa Tengah, ruas Salatiga 3 Boyolali, kilometer 483-400. Mobil minibus yang dikemudikan seorang prajurit aktif TNI Angkatan Laut Frigat Inggris Tianto Putro itu menabrak dari belakang truk tronton yang melaju di depannya. Akibatnya mobil dinas milik Badan Keamanan Laut itu ringsek tak berbentuk. Sang pengemudi mobil juga tewas di lokasi kejadian, sementara istri Laksamana Muda Purnawirawan Heri Setianegara menderita luka. Untuk dua orang yang meninggal dunia, satu pengemudi kendaraan dan satu yang duduk di samping kendaraan Fortuner warna hitam. Saat ini dua jenazah berada di Rumah Sakit RSUD Pandan Arang, Boyolali, dan korban luka ringan di Rumah Sakit Indriati Boyolali masih dalam perawatan. Penyebab kecelakaan maut itu masih dalam penyelidikan aparat Satlantas Polres Boyolali. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.